Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat jam segini pemirsa. Kini kami berada di PT Bukaka Teknik Utama, bergerak di bidang pembuatan jembatan untuk seluruh Indonesia. Kali ini kami dari Akmindo Jaya mendapatkan perintah untuk memperbaiki sebuah genset. Gensetnya mereknya Kamin buatan Amerika 50 kPa. Namun sebelumnya kita cek dulu apa ini. Kita lihat di sini sudah menggunakan modul display Gipsy tipe 6120. Dan juga kita lihat ke bawah di sini, ini tempat APR-nya pemirsa sudah kosong. Dan kita lihat di dalamnya, wiringnya sudah owol-owol dan acak-acakan, acak-adut. Nah, rumit sekali kelihatannya pemirsa. Sekarang kita lihat ke bagian engine. Ini injection model aktuator. Wah, ini juga sudah rusak pemirsa kelihatannya tuh. Sudah di owol-owol semua. Radiator juga sudah, kotornya luar biasa. Kelihatannya ini lama nggak jalan. Ini ada apa jeligen segala macam. Kita lihat di bagian apa ini, sebelah sini ada alternator masih lengkap, starter lengkap, kabel-kabel berantakan, baterai juga nggak ada. Kita hubungi pihak mekanik senior di sini. Beliau sahabat kita yaitu Bapak Aen. Kebetulan sudah ada di tengah-tengah kita. Nah, ini Pak Aen. Selamat pagi Pak Aen. Selamat pagi. Ya. Ini kami dapat perintah dari bos Pak Aen untuk memperbaiki genset. Ini akinya Pak, saya kekurangan aki. Ini akinya ya. Udah di setrum belum? Udah. Baik Pak, kalau begitu kita pasang saja akinya untuk cek lebih lanjut. Nanti kita video ulang ya. Baik Pak, kita cek dulu ya. Siap. Oke, makasih Pak ya. Oke pemirsa, ini aktuator yang tadi berantakan sudah saya rapihkan dan solar sudah saya suntik dulu pakai apa ini namanya, jeligen. Sementara di sini kita akan coba hidupkan pakai kontrol modul. Namun ini kontrol modulnya masih error, belum di software. Tapi akan kita coba hidupkan dulu sampai hidup. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, engine tadi sudah hidup. Sekarang kita tinggal pemasangan APR. APR AS440 ini, tipe AS440 ini unik sekali ya. Bentuknya kecil dan mungil, tapi dia punya kekuatan bisa sampai 550 kW. Kebetulan genset yang kita pasang ini cuma di bawah 100. Jadi kita bisa menyeting. Ada setelannya di sini, yaitu ada setelan di situ. Selalu di bawah 100 kW harus pindah settingannya, yaitu B sama D. Coba dipasang Pak, B sama D. Nah yang itu kan A, B, C, D. A, B, C, D. Ya sekarang pasang berarti. Oke, pasang. Pasang di situ jumperannya. Apa tadi pasang jumperannya Pak? Untuk selalu B sama D. Oke. Nah, lihat awas. Nah, sudah terkonek. Nah, sesuai dengan di sini. Oke, mari kita pasang. Pasang di situ, Pak. Tempatnya di situ. Akan kita pasang APR, lokasinya di situ. Nah. Oke, sudah dirapikan dulu pemasangan APR-nya. Oke pemirsa, sekarang APR sudah terpasang, kita akan coba menghidupkan engine. Kita hidupkan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
saksikan. Mantap. Up. Oke pemirsa, apabila video kami ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai berjumpa lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.